Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama, Dede. Silakan, Silahkan Ibu-ibu jamaah Baitul Ikhlas Tanjung Barat yang soleha soleha, Silakan mau bertanya ke Mama Dede. Masya Allah. Yang mau nanya Ibu, berdiri. berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau ma. Ada apa Ibu? Nama saya Tuti Adawiyah. T, T U T I T Tuti. Dari Majlis Taklim Baitul Ikhlas Tanjung Barat. Oke, Tuti. Mau tanya mah? Ma, Ma nggak. Kalau misalnya mah ada orang nih mah, dia merasa percaya dirinya tuh terlalu. Overdosis. Ya. Kemudian sampai dia uh, melupakan Allah, nggak mau berdoa dan sebagainya itu termasuk syirik atau bukan? Dia termasuk orang sombong tu Karena orang yang biasa tahu kepada Allah, dia banyak berdoa, dia tahu kita makhluk dia holy, maka kita harus berdoa. Rasulullah SAW menyatakan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dia orang sombong. Padahal Allah berfirman dalam hadis kudusi, sombong ada selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Apa ancaman Allah bagi orang sombong? Tautu, silahkan lihat dalam surat An-Nahl 29. Padhulu abu wabajahan nama kholi napiha. Pala bisa maswal mutakabirin. Masuki oleh kamu neraka jahanam dan kekal dari selama-lamanya seburuk-buruk tempat kembali. Tempat kembali orang sombong. Gue gitu loh, <laughs> itu orang yang tidak mau berdoa, orang sombong. Begitu, Ibu Tuti. Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang karena ada orang-orang yang merasa gua mah sukses karena kerja keras gue, nah. nah itu temennya, temennya Korun. Nah. Ketika Korun, oleh Nabi Musa, ditegur, uh -huh. suruh bersyukur kepada Allah dengan harta yang banyak, Korun bilang. Saya kan kaya karena saya pintar, Astagfirullah. Saya cerdas nih hasilnya banyak. Menyombongkan diri. Apa yang terjadi? Anda lihat di dalam surat Al-Qasas. Ayat 80 Allah berfirman. Lalu aku tenggelamkan korun. ke dalam perut bumi rumahnya. Semua kegayaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong korun. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa nolong korun itu temennya korun. korun. Baik, kalau gitu dah.